Warga di Jalan Gajah Mada Kabupaten Jember, Jawa Timur dikagetkan dengan longsor yang terjadi di bagian belakang sebuah tempat karaoke. Bekas longsor membentuk lubang besar seperti goa dengan lebar sekitar 15 meter. Inilah bagian belakang karaoke H2O yang terkena longsor. Longsoran di bagian belakang tempat karaoke ini membuat bagian bawah bangunan mirip goa selebar hampir 15 meter. Bagian barang-barang dari dalam ruang karaoke ikut terperosok ke dasar sungai hingga hancur berantakan. Longsor terjadi diduga akibat hujan deras yang terus mengguyur wilayah Jember. Air sungai diduga menjadi pemicu tanah di area sepadan sungai ini labil lalu longsor ke aliran sungai yang tingginya mencapai sekitar 30 meter. Air hujannya juga yang mempengaruhi longsornya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Nanti gimana penanganan ngabarin kali Pak? Kita koordinasi dengan teman-teman provinsi dulu. Dan kita juga harus ketemu dengan pengelolanya H2O ini sendiri juga. Kita juga akan tanya apakah ada bangunan izin. Ini ada izinnya atau tidak. Gitu. Karena ini masuk ranahnya sepadan sungai dan saluran. Beruntung saat kejadian tidak ada pengunjung di dalam ruang karaoke. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.